Jroning kitu tim pamariksa kasehatan Soto Kurban Jawa Barat mimiti ngalakonan pemeriksaan ka sajumlah ing tempat nu ngajual ingon-ingon kurban ti saprak tilu poe katompernakeun. Lumasar kana pemeriksaan rea Soto Kurban anu teu layak dikurbankeun utamana domba balukar gering sarta tacan cukup umur. Tim pamariksa kesehatan Soto Kurban Jawa Barat anu ngawengku Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat serta Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung mimiti ngalakonan pamariksaan ka sababaraha tempat anu daragang ingon-ingon kurban. Ingon-ingon anu mangrupa sapi dipariksa kesehatanana tim mimiti ngukur suhu awakna, sakumna bagian awakna, turta umurna. Ari domba mah anu diparikesana teh tim mimiti careham, panon, jeli, suhu awakna tepi ka kalengkepan bagian awakna. Anggota tim pamariksa kesehatan Soto Kurban ti DKPP Jawa Barat Umar Nurzaini Muhrom ngebrehkeun kiwari ilaharna ingon-ingon kurban anu katohian tacan meujehna dikurbankeun teh karereanana domba lantaran tacan cukup umur. Di Kota Bandung mungkin juga nanti bisa bantu. Sejauh ini memang masih banyak hewan-hewan kurban yang dijual di pasar atau di tempat-tempat penjualan hewan kurban itu yang dari aspek kesehatan sebetulnya sudah memenuhi unsur-unsur kesehatan. Cuman umurnya masih banyak yang belum cukup umur untuk dikurbankan. Gitu. Di Sage dengan Eta, anggota tim pamariksa kesehatan Soto Kurban ti DPP Kota Bandung, Risti Lestari netelakeun, tisaprak pemeriksaan di sorang tilu poe katompernakeun, dirina manggihan sato anu henteu layak dikurbankeun lantaran gering lebah panona. Apabila hewan kurbannya itu layak dan sehat, kami memberi kalung. Kalungnya itu jadi belakang dan depan. Depan itu sehat dan belakangnya layak. Nah, apabila kalau yang tidak layak, dari tim tugas Kota Bandung akan memberi silang di bagian belakang. Jadi silangnya itu pakai violet warna biru. Kukituna sakumna sato anu merenah keur dikurbankeun dipasangan kalung tanda layak jeung sehat ku pihak tim pamariksa kasehatan. Dinamprona lianti pamariksaan sato samemé dijual, eta sato kurban ge bakal dipariksa merenah henteuna keur dikonsumsi satu tas di Pencit. Budi Hartati, Bandung TV.